futsal seksi wartawan olahraga Siwa PWI Jatim usia 35 tahun mulai menggelar pemusatan latihan di lapangan Ubaya Sport Center. Pemusatan latihan ini digelar sebulan jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Wartawan Nasional Porwanas ke-13 yang digelar di Malang Raya. Cabang futsal di Porwanas nanti mempertandingkan dua kelompok umur, yakni U35 dan U40. Kedua tim telah melakukan pemantapan persiapan dengan menggelar latihan rutin sehingga nantinya bisa meraih medali emas. Apalagi kita sebagai tuan rumah, kita maksimal yaitu medali emas. Ya, untuk sementara ini kita masih dalam materi untuk peningkatan stamina. Ya, kemudian nanti akhir Oktober kita akan sudah memasuki tahap sehingga pada saat turnamen di Malaysia ini mulai, kita sudah mencapai peak performa kita. Jelang Perwanas ke-13 akhir Oktober nanti, kesiapan kontingen Jawa Timur sudah mencapai 80%. Kontingen wartawan Jawa Timur menargetkan 12 medali emas demi menyabet gelar juara umum. Kontingen Jawa Timur menurunkan sebanyak 88 atlet yang diturunkan di 10 cabor yang diikuti. Kalau target